inscrição também pro meu YouTube channel. Oke, di video kali ini aku tuh mau bikin tutorial hairstyle. Ya, bukan tutorial sih, tapi aku itu mau nunjukin beberapa hairstyle atau gaya rambut yang cocok untuk remaja-remaja gitu ya kan. Kalau kalian itu mau ke luar gitu atau kemana-mana gitu ya kan. Nah, jadi di sini aku itu mau bikin beberapa hairstyle yang sangat simple. Jadi, ya langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai, aku minta kalian itu untuk subscribe dulu channel aku dan di-like dulu videonya, komennya itu belakangan aja. Dan oke, let's start the video. Nah, oke, teman-teman, hairstyle yang pertama itu adalah, tunggu dulu, ini mau aku copot dulu ya. Nah, oke, teman-teman, hairstyle yang pertama itu adalah, kalian tinggal ikutin aja ya cara aku. Kalian juga bisa, karena di sini aku pakai poni, jadi poni aku mau aku kesampingin ke sini. Kalau kalian nggak pakai poni, kalian itu ambil aja langsung poninya ke atas ya. Oke, kalian ambil bagian rambut kalian sedikit saja kayak gini ya, kira-kira. Setelah ini kita bikin lagi di bagian sini dengan bentuk yang sama ya guys. Nah oke, teman-teman, ini dia hairstyle yang pertama. Ini sangat simpel ya. Kalian bisa nambahin kayak kacamata gitu. Teman-teman, selanjutnya itu adalah hairstyle yang kedua. Hairstyle yang kedua itu adalah kalian bagi dua dulu rambut kalian itu kayak gini, menjadi dua belahan kayak gitu. Nah, kalau kalian itu nggak pakai poni, kalian itu bisa ambil langsung dari sini gitu, dari sini. Selanjutnya itu adalah kalian ikat lagi seperti yang tadi, tapi diambil mulai dari sini guys. Kan yang tadi itu cuma sedikit kayak gini, tapi ini diambil mulai dari bawah. Dia itu kita gulung kayak gini guys, kita gulung, kita putar dulu gini. Nah, setelah kita putar kayak gini, dia itu kita masukkan ke sini. Nah, karena tadi itu karetnya itu masih ini kan, nah ini, terus kita ini aja. Nah, setelah siap seperti ini, kita lanjut ke bagian kanan. Kira-kira seperti ini ya, maaf kalau kurang rapi. Nah, kita sisir. Oke. Nah, oke, teman-teman, hairstyle yang ketiga itu adalah, ini tuh yang paling simpel ya. Kita kumpulin semua rambut kita, tapi cuma setengah ya, teman-teman. Kalian ikat aja setinggi mungkin. Nah, oke, kita ambil ikat kayak gini, tarik belah kayak gini, yang lebih tebal. Nah, kita iniin aja. Terus setelah seperti ini kita masukkan ya guys. Ini kita tarik aja kayak gini. Nah, itu bakalan kayak gini guys. Ini sih menurut aku sangat simpel ya. Itu jadi kayak imut-imut gitu. Oke, teman-teman, hairstyle yang selanjutnya itu adalah, di sini aku itu kan, ini rambut aku kan kayak gini. Di sini aku itu ambil apa ya? Itu kayak apa? Kayak sarung, bukan sarung sih, kayak kain-kain gitu sih. Kalian itu bisa pakai kain apa aja gitu. Nah, di sini aku itu mau kasih tahu caranya. Ini ada kain, terus ini kan itu kan apa, persegi ya, persegi kayak gini. Nah terus ini tuh aku lipatin jadi segitiga kayak gini, kayak gini guys. Nah, dia tuh jadi kayak gini. Kalian bisa lihat ya, setelah itu dia tuh kita gulung-gulung ini guys. Ini tuh gulungnya tuh harus diletakkan. Ini tuh akan jadi seperti ini guys, kayak ngelipat dasi pramuka gitu. Nah, kayak gini. Nah, terus kalian iniin aja. Kalian itu bisa memanfaatkan kain-kain yang nggak terpakai di rumah gitu. Karena aku itu pakai poni, jadi seperti biasa aku itu punya aku harus aku iniin. Memang agak ribet sih kalau kita itu pakai poni, karena poni aku juga udah menjelang panjang. Oh, menjelang panjang. Itu udah mau panjang gitu guys. Kalau masih segini-gini sih masih gampang. Nah, setelah itu, ini tuh kita iniin aja, kita tarik ke atas. Nah, terus kita iniin guys. Kalian ikat aja gini. Nah, ini dia guys, hairstyle yang... Ah, apa sih? Hairstyle yang berikutnya. Guys, hairstyle yang berikutnya itu adalah hairstyle yang keberapa ya? Hairstyle yang kelima. Nah, ini kita, rambutnya itu kita ikat semua. Maaf ya guys, kalau di sini tuh agak ribut. Rambutnya itu kita milihin ya guys, ini.
agak dimiringin gitu, ke kiri atau ke kanan itu sama jalan. Aku bikin itu ke kiri. Nah terus kita ikat pakai ini. Tuh kan anginnya kenceng. Nah dia tekan seperti ini. Selanjutnya itu kita ambil bando yang tadi ya. Yang ini. Di sini kalian itu bikinnya tuh ini ya guys. Kalian tutupi telinga kalian. Tapi jangan terlalu tutup juga kayak gini, kira-kira kayak gini. Nah. Oke teman-teman, hairstyle yang berikutnya itu adalah ini aja kita lanjutkan tadi ya. Kalian gak perlu buka rambut kalian, kalian tinggal bulungin aja ini. Teman-teman, hairstyle yang berikutnya itu adalah ini. Rambut kita itu kan kayak gini. Nah, kalian itu gak perlu ini lagi. Kalian itu agak longgarin gini ya. Nah, kita ikat aja gini. Ini sih cocoknya itu untuk para pelajar yang mau belajar gitu. Kan biar gak ribet juga gitu ya kan di kelas itu langsung giniin aja gitu. Agak dilonggarin sedikit. Nah, terus kalian juga bisa pakai kacamata. Ini teman-teman, hairstyle yang berikutnya itu adalah hairstyle yang keberapa ya? Udahlah, yaudah gak apa-apa. Aku juga lupa keberapa. Nah, entah keberapa itu ya. Nah, selanjutnya itu adalah ini. Rambutnya itu. Rambutnya itu kita tarik ke atas lagi, kita ikat. Bikinnya itu tinggi ya guys. Nah ini kita masukin ke rambutnya guys, ini. Nah ini yang sisa kita giniin aja. Selanjutnya itu kalian ambil karet gitu ya. Aja lagi bisa ya. Kalau kalian gak punya jepitan juga bisa diikat lagi ini. Nah, seperti ini gitu. Nah, oke teman-teman. Menurut aku sih itu aja hairstyle dari aku. Ada beberapa hairstyle tadi yang simple-simple gitu. Kalian bisa ikutin, kalian juga bisa enggak ikutin. Nah, seperti biasa kalau kalian itu suka videonya, kalian itu tekan aja tombol like, dan kalau kalian itu enggak suka, kalian bisa tekan tombol dislike, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku karena support dari kalian itu membuat aku menjadi lebih semangat membuat video. Kira-kira seperti itu. Nah, oke teman-teman. Thanks for watching and see you in my next video. Bye-bye.